Robby Burba jalani operasi pengangkatan tumor payudara. Dilansir dari OK Celebrity Jakarta, kabar mengejutkan datang dari presenter Robby Burba. Dia mengaku telah menjalani operasi pengangkatan tumor payudara. Robby Burba awalnya membagikan foto saat dirinya berada di atas kasur rumah sakit sambil memegang buket bunga. Termasuk pula saat ia tengah berada di ruang operasi untuk menjalani proses pengangkatan tumor. Pria dengan tumor payudara, bisakah? Alhamdulillah ternyata bisa. Lagian apa sih yang Allah gak bisa? Nah, abang yang beruntung nih, kasus yang jarang terjadi kepada pria, kata Robby Burba seperti dikutip dari Instagram Jumat 31 Desember 2021. Robby Burba mengaku telah menjalani gejala terkait tumor payudara sejak 9 bulan lalu. Dia menyebut pemicunya berkaitan dengan gaya hidupnya. Sudah 9 bulan, mau olahraga sakit, turun tangga pun dada sakit. Jadi terganggu apalagi kalau lagi syuting dan harus lompat-lompat, tuturnya. Pemicunya banyak, selain genetik karena suplemen-suplemen gym atau susu juga bisa menurut dokter spesialisnya. Intinya lifestyle lah, sambungnya. Meski sempat memiliki tumor pada payudara, Robby Burba mengaku bahagia lantaran kini tumor tersebut sudah berhasil diangkat. Ia pun berharap agar di kemudian hari tumor tersebut tidak kembali muncul dan berkembang di bagian tubuhnya yang lain. Tapi alhamdulillah sudah diangkat tumor di dada abang. Semoga gak berkembang kemana-mana ya, kalau orang besarin payudara, kalau abang kecilin payudara, katanya. Usai menjalani operasi tumor payudara, Robby Burba mengatakan dirinya terpaksa menghabiskan malam pergantian tahun dari rumah sakit. Kendati demikian, ia merasa bersyukur lantaran pihak rumah sakit yang dibantu dengan asuransi bisa mengambil langkah cepat untuk penanganan tumor pada tubuhnya. Tahun baruan di rumah sakit, nggak apa-apa. Semoga ada yang main kembang api di daerah Semanggi ya, hihihi. Jelasnya, semua begitu cepat, sebelum terlambat, baik RS maupun asuransiku mengambil langkah hebat dan cepat. Makasih sudah menyelamatkan semuanya, pungkasnya. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya, Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.